dari yang sebelum-sebelumnya gitu kan, yang pernah Daud sering bilang ada oknum ya kan yang apa ya mengkait-kaitkan Daud dengan binatang gitu lah. Jadi nggak tahu motifnya apa, dibilang katanya hanya bercandaan katanya, tapi itu emang kelewatan gitu. Tapi dianya udah minta maaf sama Daud gitu kan, udah minta maaf, udah ke istri juga udah nge-DM, udah minta maaf, udah nangis-nangis gitu. Tapi ya mau gimana, terus kan nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi buat pelajaran gitu. Tetap kan karena kan ada undang-undang ya sekarangnya di apa sosial media ITE ya kayak gitu-gitu. Tetap kan ntar harus akan ngobrolin ke tim pengacara gimana baiknya gitu kan. Karena pengacara itu yang paham. Ada dua apa? Dari Instagram dan juga dari YouTube. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.